terbuka, Senat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Insan Mandiri dengan acara tunggal Wisuda ke-16 Program Sarjana pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 akan segera dimulai. Para wisudawan memasuki ruang upacara. Wisudawan dipersilakan duduk. Hadirin para wisudawan, undangan dan keluarga wisudawan yang kami hormati, pada pagi hari ini Sabtu tanggal 19 Desember 2020 bertempat di Kampus Wiyung Surabaya akan kita ikuti bersama rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Insan Mandiri dengan acara tunggal Wisuda ke-16 Daring Program Sarjana pada semester gasal tahun akademik 2020-2021. Sebelum rapat senat dimulai, akan kami bacakan profil singkat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Insan Mandiri. Dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan, disadari bahwa kunci keberhasilan terletak pada bagaimana mempersiapkan guru, tenaga pengajar yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk merencanakan pendidikan di masa depan. Permasalahan utama di bidang pendidikan adalah masih banyaknya guru atau pengajar yang belum memenuhi kualifikasi sebagai guru. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Insan Mandiri adalah perubahan dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia yang berada di Mojokerto. Perubahan nama tersebut disahkan dengan keputusan Mendiknas Nomor 40/D/O/2005 tertanggal 12 April 2005. STKIP Bina Insan Mandiri memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang bermutu, berkarakter, berbasis teknologi informasi dan mandiri pada tahun 2022 di tingkat nasional. Pada tahun 2018 juga, Program Studi Pendidikan Matematika telah memperoleh status terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Nomor 3273 /SK/BANPT/AKRED/S Romawi 12/2018 tanggal 12 Desember 2018. Dan bersamaan pula, STKIP Bina Insan Mandiri telah memperoleh status terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui Surat Keputusan Akreditasi Nasional Nomor 373/SK/BANPT/AKRED/PT Romawi 12/2018 tanggal 12 Desember 2018 dengan predikat B. Hadirin para tamu undangan dan keluarga wisudawan yang berbahagia, makna lambang STKIP Bina Insan Mandiri secara rinci adalah sebagai berikut. STKIP Bina Insan Mandiri memiliki lambang berbentuk lingkaran yang merupakan perwujudan kebulatan tekad untuk mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lingkaran berwarna merah merupakan satu kesatuan sivitas dalam membina, menyelenggarakan, dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang keguruan. Warna dasar berwarna kuning emas yang melambangkan arti keagungan. Di tengah lingkaran terdapat tulisan BIM yang merupakan kependekan Bina Insan Mandiri, melambangkan semangat dan tekad untuk membentuk dan menghasilkan manusia yang mandiri dan demokratis.
Rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Insan Mandiri dengan acara tunggal Wisuda ke-16 Program Sarjana Semester Gasal Tahun Akademik 2020-2021 pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 dimulai. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Senat STKIP Bina Insan Mandiri memasuki ruang upacara. Wisudawan dan hadirin dimohon berdiri. Prosesi wisudawan dan hadirin disilakan duduk. Rapat terbuka Senat STKIP Bina Insan Mandiri dengan acara tunggal wisuda ke-16 program sarjana pada tanggal 19 Desember 2020 akan dibuka oleh Ketua. Senat STKIP Bina Insan Mandiri dengan acara tunggal Wisuda ke-16 Program Sarjana pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Prosesi wisudawan dan hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan petikan surat keputusan Ketua STKIP Bina Insan Mandiri tentang penetapan wisudawan pada wisuda ke-16 program sarjana STKIP Bina Insan Mandiri tahun 2020 oleh Wakil Ketua 1. STKIP Bina Insan Mandiri nomor 035 garis miring SKEP titik garis miring KET titik STKIP BIM garis miring Romawi 12 tahun 2020 tentang penetapan wisudawan pada wisuda ke-16 program Sarjana tahun 2020, Ketua STKIP Bina Insan Mandiri menimbang 1.
bahwa dalam rangka pelaksanaan wisuda ke-16 program sarjana tahun 2020, maka perlu ditetapkan peserta wisudawan. 2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 tersebut di atas perlu dituangkan dalam surat keputusan, mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil rapat pimpinan STKIP Bina Insan Mandiri tanggal 2 Desember 2020. Memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan wisudawan pada wisuda ke-16 program sarjana STKIP Bina Insan Mandiri tahun 2020. Kedua, nama-nama mahasiswa yang sebagaimana dimaksud di atas seperti terlampir pada surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Berbagai persoalan ada di sekitar kita. Perlu kebijakan untuk menyelesaikannya. Berdiskusi serta memikirkan solusi terbaik untuk semua. TOS bukan sekedar diskusi, tapi mencari solusi persoalan publik di sekitar kita. Pengukuhan kelulusan wisudawan oleh Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu tanggal 19 Desember 2020, saudara para wisudawan, secara resmi saya kukuhkan sebagai sarjana dan berhak menyandang gelar sarjana pendidikan di belakang nama saudara, serta sebagai alumni STKIP Bina Insan Mandiri. Kepada seluruh wisudawan dipersilakan untuk memindah kuncir ke sebelah kanan. Para wisudawan dipersilakan duduk. Penyerahan piagam kepada para wisudawan. Kepada Ketua Program Studi, saya persilahkan menyerahkan piagam wisuda kepada para wisudawan, dimulai dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dilanjutkan pendidikan matematika,
pendidikan guru sekolah dasar, selanjutnya pendidikan guru pendidikan anak usia dini, dan dilanjutkan pula dengan pendidikan bahasa Inggris. Kami persilahkan. Suwandi, sarjana pendidikan. Widya Rizky Ramadanti, sarjana pendidikan. Katarina Murti, sarjana pendidikan. Julianus Antur, sarjana pendidikan. Fitria Armita Ningrum, sarjana pendidikan. Hermilinda Banut, sarjana pendidikan. Yuliana Harti, sarjana pendidikan. Mersiana Novi, sarjana pendidikan. Yenita Meriati, sarjana pendidikan. Maria Avila Iran, sarjana pendidikan. Silvianus Harun, sarjana pendidikan. Dan kepada Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, kami persilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Yuni Asari Rahmawati, sarjana pendidikan. Ika Nur Jayanti, sarjana pendidikan. Kusnul Hidayati, sarjana pendidikan. Evi Febri Anasari, sarjana pendidikan. Rika Wati, sarjana pendidikan. Sumariani, sarjana pendidikan. Emiren Siana Mini, sarjana pendidikan. Nika Nuryanti, sarjana pendidikan. Yuliana Melda, sarjana pendidikan. Feliciana Lenom, sarjana pendidikan. Dan kami undang kepada Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar untuk mengambil tempat. Sri Indra Mulyati, sarjana pendidikan. Siti Nur Hidayati, sarjana pendidikan.
Sri Maratus Solika, Sarjana Pendidikan. Jumiati Deborah Leni, Sarjana Pendidikan. Alivia Rida Anugrahani, Sarjana Pendidikan. Atika Dwi Rahmawati, Sarjana Pendidikan. Dewi Sintia Latifahni, Sarjana Pendidikan. Evi Saraswati Lia Agustina, Sarjana Pendidikan. Intan Sari, Sarjana Pendidikan. Mawidotul Hasanah, Sarjana Pendidikan. Wilda Nafa Amalia, Sarjana Pendidikan. Cici Fauzia, Sarjana Pendidikan. Devi Eni Prastika, Sarjana Pendidikan. Fadilah Nugrahaini, Sarjana Pendidikan. Lutfi Andrianingsih, Sarjana Pendidikan. Novian Rizky Amalia, Sarjana Pendidikan. Siti Alawiyah, Sarjana Pendidikan. Tutut Puri Ernawati, Sarjana. Terima kasih kepada Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar untuk kembali ke tempat, dan kami undang kepada Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Anak Usia Dini untuk tampil ke depan. Mirna Ekawati, Sarjana Pendidikan. Karcitra Puspitasari, Sarjana Pendidikan. Aryuli Vita Rahayu, Sarjana Pendidikan. Ma'rufah, Sarjana Pendidikan. Rohimi Rizky Agustin, Sarjana Pendidikan. Ita Alfinatin, Sarjana Pendidikan. Rohmania Rizka Agustin, Sarjana Pendidikan.
Ani Nur Fadilah, Sarjana Pendidikan. Neneng Eriana, Sarjana Pendidikan. Teresiana Hari Murni, Sarjana Pendidikan. Sofia Nur Etika, Sarjana Pendidikan. Kusnul Khotimah, Sarjana Pendidikan. Nur Latifah Tunasia, Sarjana Pendidikan. Cici Damayanti Wahyuningsih, Sarjana Pendidikan. Giodia Reza Bintari, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kami persilakan duduk kembali. Dan selanjutnya, kepada Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Erlina, Sarjana Pendidikan. Ikvina Akmalia Irbatala, Sarjana Pendidikan. Enda Puji Rahayu, Sarjana Pendidikan. Leni Fedita, Sarjana Pendidikan. Vivi Prehendriani, Sarjana Pendidikan. Kiven Gusti Sanjaya, Sarjana Pendidikan. Bunga Ayu Oktavia, Sarjana Pendidikan. Rizal Ramadhani, Sarjana Pendidikan. Sisilia Enggar Kusuma Dewi, Sarjana Pendidikan. Vira Wiranti Katrin Mandiri, Sarjana Pendidikan. Maria Innocentia Lakmau, Sarjana Pendidikan. Helena U, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Persiapan pembacaan janji wisudawan. Para wisudawan dimohon berdiri. Janji wisudawan kepada alma mater ditirukan seluruh wisudawan. Kami wisudawan STKIP Bina Insan Mandiri. Wisudawan STKIP Bina Insan Mandiri. Berjanji. Berjanji. Setia kepada alma mater. Setia kepada alma mater. Dan menjunjung nama alma mater. Dan menjunjung nama alma mater. Janji wisudawan kepada bangsa dan negara ditirukan seluruh wisudawan. Kami, wisudawan STKIP Bina Insan Mandiri. Wisudawan STKIP Bina Insan Mandiri. Berjanji. Berjanji.
Untuk menjadi insan yang berbakti. Untuk menjadi insan yang berbakti. Kepada bangsa dan negara. Kepada bangsa dan negara. Para wisudawan disilakan duduk kembali. Pembacaan petikan keputusan Ketua STKIP Bina Insan Mandiri tentang wisudawan terbaik program sarjana tahun 2020 oleh Wakil Ketua 1. Surat keputusan Ketua STKIP Bina Insan Mandiri nomor 036/SKEP/STKIP BIM/Romawi 12 tahun 2020 tentang penetapan wisudawan terbaik pada wisuda ke-16 semester gasal tahun akademik 2020-2021. Ketua STKIP Bina Insan Mandiri menimbang, satu, bahwa dalam rangka menetapkan wisudawan terbaik pada wisuda ke-16 semester gasal tahun akademik 2020-2021. Dua, bahwa sebagai tindak lanjut butir satu tersebut di atas perlu dituangkan dalam surat keputusan. Mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil rapat pimpinan STKIP Bina Insan Mandiri tanggal 10 Desember 2020 memutuskan menetapkan pertama menetapkan mahasiswa yang dinyatakan menjadi wisudawan terbaik pada wisuda ke-16 semester gasal tahun akademik 2020-2021 STKIP Bina Insan Mandiri. Kedua, nama-nama wisudawan yang dimaksud di atas seperti terlampir pada surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 Desember 2020. Ketua Dr. Askuri, MPD. Lampiran Surat Keputusan Ketua nomor 036/SKEP/STKIP BIM/Romawi 12 tahun 2020 tentang penetapan wisudawan terbaik pada wisuda ke-16 semester gasal tahun akademik 2020-2021. Nama wisudawan terbaik setiap program studi pada wisuda semester gasal tahun akademik 2021. 1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terbaik pertama, NPM 1688201001 atas nama Suwandi. Terbaik kedua, NPM 1688201025 atas nama Katarina Murti. Terbaik ketiga, NPM
1688201002 atas nama Widya Rizky Ramadanti. 2. Program Studi Pendidikan Matematika. Terbaik pertama, NPM 1684202008 atas nama Ika Nur Jayanti. Terbaik kedua, NPM 1684202002 atas nama Yuni Asari Rahmawati. Terbaik ketiga, NPM 1684202005 atas nama Kusnul Hidayati. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, informasi datang silih berganti. Update dan Faktual menghadirkan informasi terkini untuk warga kota metropolis yang haus akan informasi aktual. Kepada keenam wisudawan terbaik dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dan Pendidikan Matematika untuk tampil ke depan untuk menerima piagam penghargaan. Kepada Ketua dan Wakil Ketua untuk dipersilakan menyerahkan piagam penghargaan kepada wisudawan terbaik Program Studi Bahasa dan Program Studi Pendidikan Matematika. Wisudawan terbaik Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang pertama Suwandi dengan IPK 3,92. Wisudawan terbaik kedua yaitu Katarina Murti dengan IPK 3,89. Dan wisudawan terbaik ketiga dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan IPK 3,89 adalah Widya Rizky Ramadanti. Wisudawan terbaik dari Program Pendidikan Matematika yang pertama yaitu Ika Nur Jayanti dengan IPK 3,88. Wisudawan terbaik kedua diraih oleh Yuni Azari Rahmawati dengan IPK 3,87.
Dan wisudawan terbaik program pendidikan matematika dengan urut 3 yaitu Kusnul Idayati dengan IPK 3,81. Kepada para wisudawan terbaik dipersilakan duduk kembali. Kepada ketua dan wakil ketua dipersilakan duduk kembali. Nomor 3, program studi pendidikan guru sekolah dasar terbaik pertama NPM 1686206025 atas nama Siti Nur Hidayati. Terbaik kedua NPM 1686206027 atas nama Sri Indra Mulyati. Terbaik ketiga NPM 1686206028 atas nama Sri Maratus Soliha. Empat, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Terbaik pertama NPM 1686207009 atas nama Aryuli Vita Rahayu. Terbaik kedua NPM 1686207007 atas nama Mirna Ekawati. Terbaik ketiga NPM 1686207008 atas nama Tercitra Puspita Sari. Kepada keenam wisudawan terbaik, silakan maju ke depan. Dan kami undang kepada Bapak Ketua dan Wakil Ketua II untuk menyerahkan piagam penghargaan. Dimulai dari program pendidikan guru sekolah dasar. Urut 1, Siti Nur Hidayati dengan IPK 3,92. Dan peringkat kedua adalah Sri Indra Mulyati dengan IPK 3,91. Dan urut ketiga yaitu Sri Maratus Solika dengan IPK 3,89. Wisudawan terbaik pendidikan guru pendidikan anak usia dini nomor urut 1 Aryuli Vita Rahayu dengan IPK 3,93. Wisudawan terbaik kedua adalah Mirna Ekawati dengan IPK 3,92. Dan wisudawan terbaik ketiga dari pendidikan guru pendidikan anak usia dini adalah Carcitra Puspitasari dengan IPK 3,90. Ke
Kepada para wisudawan terbaik, dipersilakan duduk. Nomor 5, pendidikan bahasa Inggris. Terbaik pertama, NPM 1688203003 atas nama Erlina. Terbaik kedua, NPM 1688203016 atas nama Enda Puji Rahayu. Terbaik ketiga, NPM 1688203004 atas nama Ikvina Akmalia Irbatala. Kepada wisudawan terbaik program pendidikan bahasa Inggris, kami undang untuk maju ke depan. Dan mohon berkenan kepada Bapak Ketua dan Wakil Ketua II untuk menyerahkan piagam penghargaan. Diawali dengan wisudawan terbaik peringkat 1 dari pendidikan bahasa Inggris adalah Erlina 3,85. Untuk peringkat kedua, Enda Puji Rahayu dengan IPK 3,81 pada kesempatan pagi ini tidak bisa hadir. Jadi kami lanjut dengan wisudawan terbaik dengan peringkat ketiga dari program pendidikan bahasa Inggris adalah Ikvina Akmala Irbatala dengan IPK 3,81. Kepada Bapak Ketua dan Wakil Ketua dipersilakan untuk kembali ke tempat. Kepada wisudawan terbaik dipersilakan kembali ke tempat. Demikian nama wisudawan terbaik pada wisuda semester gasal tahun akademik 2020-2021. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 Desember tahun 2020. Ketua Dr. Askuri MPD. Sepatah kata dari wisudawan sebagai ungkapan terima kasih kepada alma mater. Kepada wakil wisudawan yang ditunjuk untuk mengambil tempat. Yang terhormat pembina Yayasan Insan Indonesia Mandiri, Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri beserta anggota pengurus, Ketua STKIP Bina Insan Mandiri, para anggota Senat STKIP Bina Insan Mandiri, para kaprodi di lingkungan STKIP Bina Insan Mandiri, Bapak Ibu dosen di lingkungan STKIP Bina Insan Mandiri, seluruh sivitas akademika STKIP Bina Insan Mandiri, hadirin, tamu undangan, orang tua, wali, pendamping wisudawan yang berbahagia, rekan-rekan para wisudawan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita memuji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti upacara wisuda ke-16 program sarjana secara daring STKIP Bina Insan Mandiri tanpa ada kendala sesuatu apapun. Hadirin yang berbahagia, pertama kali kami menginjakkan kaki di kampus STKIP Bina Insan Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Menganti Kramat nomor 133
kami telah menempati kampus yang representatif untuk menjalani proses pendidikan tinggi. Kami yakin seyakin-yakinnya bahwa pencapaian prestasi dan pengembangan diri kami tidak semata-mata bergantung pada penampakan fisik dan kualitas kampus tempat kami belajar. Ada sesuatu yang lebih dari itu, yaitu bahwa perubahan manusia bermula dari hati dan pikiran. Maka dari itu, kami selalu menjaga paradigma, mental, sikap, dan perilaku yang positif dan mengimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan akademis dan non-akademis baik di kampus maupun di luar kampus. Kami selalu berupaya untuk melakukan perubahan baik dalam tataran pribadi maupun tataran kelembagaan dengan meningkatkan kualitas diri melalui berbagai kegiatan paling tidak dilandasi dua hal. Pertama, bahwa masa depan kami akan sangat ditentukan oleh antara lain pembelajaran-pembelajaran dan pengalaman-pengalaman yang kami dapat selama kuliah. Dalam pencapaian prestasi akademik, sebagaimana yang dikatakan oleh Anies Baswedan, tingginya IP kamu hanya akan mengantarkanmu pada meja wawancara, sementara kepemimpinan kamu akan menentukan masa depanmu. Kedua adalah keyakinan bahwa baik buruknya kondisi prodimu secara langsung atau tidak berkaitan langsung dengan harga diri dan kebanggaan kami sebagai mahasiswa yang menempuh studi di dalamnya. Kami pun tidak akan menyerah dalam perjuangan untuk mengembangkan diri dan memajukan lembaga kami, dan hasilnya pun sungguh luar biasa. Ada cukup banyak torehan prestasi dan perubahan yang tercipta dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun belakangan ini. Dalam tataran kegiatan kampus, sekarang kita menyaksikan hingar-bingar kegiatan-kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan secara silih berganti oleh segenap unit kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus STKIP Bina Insan Mandiri. Kita tidak pernah kehabisan semangat dan energi dalam mengaktualisasikan diri melalui berbagai kegiatan positif. Acara selanjutnya, penyerahan alumni STKIP Bina Insan Mandiri tahun 2020 kepada Ketua Ikatan Alumni STKIP Bina Insan Mandiri oleh Wakil Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, Sabtu, tanggal 19 Desember tahun 2020, telah diwisuda sebanyak 124 wisudawan saya serahkan kepada Ketua Ikatan Alumni. Dilanjutkan penyematan kartu tanda alumni kepada wisudawan secara simbolis oleh Ketua Ikatan Alumni STKIP Bina Insan Mandiri, disaksikan oleh Wakil Ketua. Kepada Wakil Ketua dan Ketua IKSTKP Bina Insan Mandiri dan wisudawan untuk kembali ke tempat. Sambutan Ketua STKIP Bina Insan Mandiri kepada Yang Terhormat Dr. Askuri Magister Pendidikan, dipersilakan. Hormat Rektor Universitas Wijaya Putra atau yang mewakili, juga para stafnya, yang terhormat Direktur ASMI atau yang mewakili, yang terhormat para anggota Senat STKIP Bina Insan Mandiri dan seluruh sivitas akademika, terkhusus para wisudawan yang kami banggakan dan yang kami hadirkan untuk perwakilan, sekaligus kami ingin menyampaikan salam kepada para wisudawan yang pada saat ini seharusnya berbahagia di samping kita secara langsung, namun mereka
hanya menikmati di layar kaca, tolong lambaikan tangannya semua dulu. Untuk para wisudawan lambaikan tangannya di depan kamera dulu, mulai dari Banyuwangi, NTT, Gresik, Sidoarjo, dan yang lain, bisa ditangkap dengan baik. Oke, terima kasih. Kami lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada ibu bapak semua. Marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam forum rapat terbuka Senat STKIP Bina Insan Mandiri dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga yang jauh pun selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 2020 ini, STKIP mewisuda sebanyak 124 orang sarjana strata 1 yang terdiri atas 18 orang lulusan dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 16 orang lulusan dari program studi Pendidikan Matematika, 46 orang lulusan dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 32 orang lulusan dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, dan 12 lulusan dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dengan demikian, sampai saat ini STKIP Bina Insan Mandiri telah meluluskan sejumlah 2.844 orang lulusan. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para wisudawan yang berbahagia, dalam kesempatan ini pula atas nama STKIP, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dosen, tenaga kependidikan, serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wisuda saat ini. Sejak para wisudawan menjalani proses perkuliahan hingga dinyatakan lulus dalam rapat yudisium yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober dan 19 November 2020 lalu. Bahkan secara khusus kami sampaikan pula apresiasi kepada para panitia yang telah susah payah menyelenggarakan wisuda online ini, sampai merencanakan, menyiapkan, dan memformulasikan kegiatan wisuda ini sehingga insya Allah sampai akhir nanti bisa lancar. Terima kasih saya sampaikan pula kepada ibu, bapak, saudara, orang tua atau wali wisudawan yang jauh di depan kaca pun yang telah memberikan kepercayaan dan menyerahkan putra-putrinya kepada STKIP Bina Insan Mandiri sehingga putra-putri beliau mendapatkan bimbingan dan pendidikan hingga berhasil diwisuda pada hari ini. Oleh karena itu saya sampaikan selamat atas keberhasilan putra-putri ibu bapak, dan selanjutnya melalui forum ini pula secara resmi saya serahkan kembali ke putra-putri ibu bapak dengan harapan semoga ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dapat diamalbaktikan kepada masyarakat, nusa, bangsa, dan negara sebaik-baiknya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa STKIP Bina Insan Mandiri sampai saat ini memiliki 5 program studi, yaitu program studi Pendidikan Matematika, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang sering kita sebut dengan PGSD, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PGPAUD, dan program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam rangka pengembangan program studi tersebut, tentu diperlukan berbagai masukan, termasuk masukan dari para alumni yang pada saat ini kita wisuda. Oleh karena itu, partisipasi saudara sangat kami harapkan. Terjalinnya komunikasi antara alumni dan program studi harus terjalin secara harmonis. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jagalah, ini pesan dari institusi, jagalah nama baik alma mater saudara, kapanpun, dimanapun Anda berada. Sebagai alumni, saudara juga mempunyai tanggung jawab terhadap alma mater saudara. Mengingat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi,
tidak terkecuali STKIP Bina Insan Mandiri memiliki akuntabilitas secara luas terhadap stakeholder. Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, tentu dalam pelaksanaan pendidikan, STKIP Bina Insan Mandiri selalu berpedoman pada standar mutu pendidikan nasional yang sudah dianggap sebagai keniscayaan. Ibu Bapak yang saya hormati, melalui forum ini kepada pengurus Ikatan Alumni, saya serahkan sebanyak 124 orang alumni yang bergabung pada saudara. Oleh karena itu kami harapkan saudara dapat membina dan mengembangkan potensi mereka sehingga mampu memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam rangka pembangunan nusa dan bangsa, khususnya dalam aspek kependidikan. Kepada para wisudawan, saya sampaikan pula selamat atas keberhasilan saudara. Hingga pada hari ini saudara dikukuhkan sebagai sarjana strata 1 dengan gelar sarjana pendidikan atau SPD. Namun yang perlu saudara pahami bahwa wisuda sarjana bukanlah akhir sebuah perjalanan dalam menempuh pendidikan. Karena perjalanan saudara masih panjang. Di depan saudara masih terbentang luas berbagai macam persoalan dan tantangan.